Cuy, lagi di mana nih? Kampung Singkong ya? Kampung Kampung Singkong, Solo 3. Kasih susu. Nih. Di Kampung Singkong Keju, di Kampung Singkong, Kampung Singkong Solo 3 Jawa Tengah, itu satu kampung isinya penjual bahan olahan dari singkong. Ada singkong keju, ada getuk singkong, ada macam-macam lah jajan-jajan pasar gitu. Nah, yang paling terkenal adalah singkong keju D9, itu brand yang terkenal, paling terkenal. Jadi masyarakat di sekitarnya itu mensuplai singkong keju D9 ini, cuy. Jadi cuy, di Kampung Singkong ini, singkong keju D9 ini semua makanannya terbuat dari singkong. Ini contoh juga, terbuat dari singkong. Ini isinya apa ini? Isinya kelapa sama gula jawa juga. Kelapa sama gula jawa. Singkong, apa istilahnya kalau isinya gula jawa ini? Isinya, kalau yang isinya apa? Kelapa sama gula jawa apa? Combro, misro. Misro. Di Kampung Singkong Salatiga, apa ya namanya, D9, itu tersedia aneka macam jajanan. Jajan kampung terbuat dari olahan singkong. Ada pilus, ada combro, ada jemblem, ada lento singkong. Pokoknya aneka makanan deso, cuy. Yang isinya kacang, isinya bawang, isinya gula merah, terus ada pilus, timus, semua jajanan yang terbuat dari singkong di sini ada, cuy. Kampung Singkong D9 Salatiga. Yang paling jagoan adalah singkong goreng keju. Singkong goreng keju di D9 ini tidak sama dengan di Surabaya. Singkong keju D9 pakai keju beneran, cuy. Cuy, lagi di mana nih? Kampung Singkong ya? Kampung Singkong Solo 3. D9 Kampung Singkong D9. Ini singkong keju. Singkong digoreng, kasih keju di atasnya, parutan keju, kasih susu. Keju bener-bener dikasih parutan keju. Kalau di Surabaya namanya singkong keju, nggak ada keju-kejunya, pakai susu kayak keju.
Wedang Uwuh. Seperti inilah tampilan Wedang Uwuh, cuy. Warnanya merah, terdiri dari berbagai ramuan rempah, cuy. Wedang Uwuh panas-panas, Salatiga mendung, lagi mendung-mendungnya. Nah, ini pakai Wedang Uwuh sambil makan getuk singkong dan aneka olahan dari singkong. Fungaise. Ada jahenya, ada secangnya, merah. Alhamdulillah. Ini lagi leyeh-leyeh setelah perjalanan dari Surabaya, Solo, Salatiga. Ngopi, minum Wedang Uwuh sama jajan aneka olahan singkong. Ini singkong, ini anunya, apa namanya, getuk singkong. Ini getuk singkong. Ini produksi yang katanya terkenal di kampung singkong ini. Ini bentuknya kayak gini, cuy. Ini getuk, rasanya standar getuk, manis-manis, terbuat dari singkong, ada campuran kelapanya. Jadi enak buat dimakan pakai, dimakan sambil minum teh, minum kopi. Fungaise juga sih, getuk singkong. Ini spesial ya, bukan spesial, di daerah sini itu terkenal ya tadi, Kampung Singkong, Salatiga. Makan enak bersama samurai, samurai jalan-jalan. Oke, cuy.